Kabar gembira untuk Staba Klasikoan. Jadi sekarang di workshop Klasikoan Spesialis Interior, selain memodifikasi interior mobil, kami juga menyediakan pemasangan audio custom. Nah, untuk pemasangan audio custom ini bisa disesuaikan dengan keinginan Staba Klasikoan, mulai dari konsep harian, konsep SQ, SQL, ataupun SPL, yang pastinya didukung oleh sound engineer yang profesional dan juga berpengalaman. Oke, selain itu kami juga menyediakan pelayanan delivery order atau home service. Dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini. Maka tim sound engineer kami akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Dimana lagi pasang audio custom langsung di rumah sendiri, hanya di Klasikoan Car Audio Project. Oke, sama Klasikoan bisa dilihat kan untuk hasil modifikasi pada interior mobil Mitsubishi New Xpander Ultimate ini. Hasilnya benar-benar terlihat sangat luar biasa, karena di workshop Klasikoan Spesialis Interior ini dikerjakan oleh tenaga ahli yang profesional dan juga berpengalaman di bidangnya, sehingga untuk hasilnya pastinya lebih maksimal. Jangan lupa subscribe and like. Nyalain juga loncengnya ya. Kalau loncengnya nggak ada, pakai aja sarung, pasti ketemu loncengnya. Ya, Klasikoan. Buat sama Klasikoan yang lagi nonton video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Dan yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Happy watching! Dari SQ, SQL, atau SPL yang pastinya didukung oleh sound engineer yang profesional dan juga berpengalaman. Penasaran? Datang aja langsung. I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Staba Klasikoan, ketemu lagi dengan aku Devi Yulia di channel itu Klasikoan Interior. Satu-satunya workshop modifikasi interior mobil terbaik, berkelas, dan berkualitas. Oke, Staba Klasikoan, sebelum aku melanjutkan video ini, buat Staba Klasikoan yang belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap kali kita mengupdate video-video terbaru seputar modifikasi interior mobil. Oke, Staba Klasikoan, seperti biasa di workshop Klasikoan Spesialis Interior, dan seperti biasa juga pastinya di setiap video aku akan mereview hasil modifikasi yang telah dilakukan oleh tim Klasikoan. Nah, untuk di video kali ini, yang akan aku review adalah hasil modifikasi pada interior mobil Mitsubishi New Xpander Ultimate yang ada di belakang aku ini. Nah, mobilnya keren banget kan, Staba Klasikoan? Dan yang paling keren lagi, jadi mobil Mitsubishi New Xpander Ultimate ini jauh-jauh didatangkan langsung dari Jawa Timur, tepatnya dari kota Madiun. Gak percaya? Kita lihat di platnya tuh. AE. Nah, terbukti kan sama Klasikoan, jadi Klasikoan Spesialis Interior ini bukan hanya dikenal di dalam kota aja, di luar kota bahkan sampai ke luar pulau. Nah, makanya buat sama Klasikoan nih, jangan ragu-ragu, yang ingin memodifikasi interior mobilnya langsung aja datang ke workshop Klasikoan Spesialis Interior. Oke, pasti sama Klasikoan udah penasaran banget kan kira-kira hasil modifikasi pada interior mobil Mitsubishi New Xpander Ultimate ini seperti apa sih? Yaudah, langsung aja yuk kita review ke dalam. Let's go! You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oke, Staba Klasikoan, nah sekarang aku sudah berada di dalam mobil Mitsubishi New Xpander Ultimate yang baru aja selesai dimodifikasi interiornya oleh tim Klasikoan. Nah, sebelum aku mereview hasil modifikasinya, aku akan menjelaskan nih kepada Staba Klasikoan. Jadi mobil Mitsubishi New Xpander Ultimate ini merupakan mobil yang masih dibilang baru ya, baru keluar di tahun 2022 ini, dan interiornya juga masih bagus banget. Nah, pasti Staba Klasikoan bertanya-tanya nih, apa sih alasannya mobil Mitsubishi New Xpander Ultimate ini yang masih baru
tapi udah dimodifikasi interiornya. Nah, karena untuk interior dari mobil Mitsubishi New Xpander Ultimate ini adalah warnanya krem. Nah, di mana menurut pemilik dari mobil Mitsubishi New Xpander ini, warna krem akan sangat mudah sekali kotor dan sulit untuk dibersihkan. Nah, sehingga sebelum interiornya kotor, beliau memutuskan untuk langsung memodifikasi interior mobilnya ini dan mengganti semuanya dengan menggunakan warna hitam. Dan juga dengan menggunakan bahan yang sudah dipilih oleh pemilik dari mobil Mitsubishi New Xpander ini, yaitu bahan microfiber, di mana bahan microfiber ini sangat mudah sekali untuk dibersihkan dan juga sangat mudah sekali untuk perawatannya. Dan yang paling penting, bahan microfiber ini memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli. Sehingga untuk kenyamanannya, kemewahannya, dan kualitasnya benar-benar seperti menggunakan kulit asli. Nah, Sobat Klasikon bisa lihat nih pada bagian joknya, seperti yang tadi aku udah bilang, di sini menggunakan bahan microfiber. Nah, untuk bahan microfibernya kita menggunakan warna hitam dengan tekstur napa, dikombinasikan dengan bahan karbon, lalu di sini juga ada bahan microfiber berwarna grey dan dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna silver. Nah, seperti yang tadi aku udah bilang kan, tampilannya ini terlihat lebih mewah dan juga pastinya lebih nyaman karena bahan microfiber ini memiliki tekstur dan kualitas 99% seperti kulit asli. Sehingga pastinya akan nyaman, senyaman menggunakan kulit asli. Kabar gembira untuk Sobat Klasikuan. Jadi sekarang di workshop Klasikuan Spesialis Interior, selain memodifikasi interior mobil, kami juga menyediakan pemasangan audio custom. Nah, untuk pemasangan audio custom ini bisa disesuaikan dengan keinginan Sobat Klasikuan, mulai dari konsep harian, konsep SQ, SQL, ataupun SPL, yang pastinya didukung oleh sound engineer yang profesional dan juga berpengalaman. Nah, buat Sobat Klasikuan yang ingin memasang audio custom pada mobil kesayangannya, bisa langsung datang ke workshop Klasikuan Car Audio Project yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 8 Bekasi Selatan. Oke, selain itu kami juga menyediakan pelayanan delivery order atau home service. Dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini. Maka tim sound engineer kami akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda. Di mana lagi pasang audio custom langsung di rumah sendiri, hanya di Klasikuan Car Audio Project. So, make your music sound better. Oke, Sobat Klasikuan, selain pada bagian joknya, tim Klasikuan juga telah memodifikasi pada bagian door trim. Nah, untuk di bagian door trimnya ini juga sama nih, awalnya berwarna krem dan di sini kita rubah menjadi warna hitam dan juga menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa dan dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna silver. Oke, selanjutnya kita bisa lihat pada bagian tutup console box. Nah, untuk di bagian tutup console boxnya juga sama nih, di sini menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa dan juga dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna silver pada bagian sisi kiri dan kanannya. Dan yang terakhir Sobat Klasikuan, pada modifikasi interior mobil Mitsubishi New Xpander Ultimate ini, tim Klasikuan juga telah meretrim pada bagian panel dashboard. Pada awalnya panel dashboardnya ini berwarna krem dan di sini tim Klasikuan merubah menjadi warna hitam. Yang pastinya menggunakan bahan microfiber berwarna hitam dengan tekstur napa dan dilengkapi dengan jahitan double stitching benang berwarna silver. Oke, Sobat Klasikuan bisa dilihat kan untuk hasil modifikasi pada interior mobil Mitsubishi New Xpander Ultimate ini, hasilnya benar-benar terlihat sangat luar biasa karena di workshop Klasikuan spesialis interior ini dikerjakan oleh tenaga ahli yang profesional dan juga berpengalaman di bidangnya. Sehingga untuk hasilnya pastinya lebih maksimal. Oke, buat Sobat Klasikuan yang ingin memodifikasi interior mobilnya seperti mobil Mitsubishi New Xpander Ultimate ini, langsung aja datang ke workshop Klasikuan Spesialis Interior yang bertempat di Jalan Raya Pekayon nomor 26 Jaka Setia Bekasi Selatan. Nah, Sobat Klasikuan juga bisa menggunakan pelayanan delivery order atau home service dan caranya gampang banget, tinggal hubungin aja nomor telepon yang tercantum di video ini. Maka tim Klasikuan akan datang langsung ke rumah Anda dan melayani Anda.
Oke, sama kasih kawan. Buat kalian semua yang ingin melihat hasil modifikasi lainnya, bisa kunjungi Instagram kami yang ada di bawah ini. Tinggal di follow aja, terus dikepoin karena di situ banyak banget berbagai jenis mobil dan juga berbagai macam modifikasi interior mobil yang bisa menjadi bahan referensi buat sobat klasikuan yang berencana ingin memodifikasi interior mobilnya. Oke, sobat klasikuan, terima kasih telah menonton video ini. Dan buat kalian semua yang suka dengan motif jahitan seperti mobil Mitsubishi New Xpander Ultimate ini, sobat klasikuan bisa langsung share link video ini ke tim klasikuan. Oke, sobat klasikuan, jangan lupa selalu ciptakan kenyamanan berkendara hanya di klasikuan interior specialist. Nah, satu lagi, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, and share. Jadi, kenapa kita harus pilih klasikuan? Klasikuan berkelas karena kualitas. What they do, and now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all.